Halo sahabat Kebun Raya Balikpapan. Jadi hari ini kita akan masuk jalur batas Kebun Raya Balikpapan. Di sana kita akan berpatroli dan mengecek keadaan batas Kebun Raya Balikpapan ya. Pasti sahabat penasaran. Kita lihat dulu ya. Kita lagi persiapan. Guys, kita sudah nyampe di batas patoknya. Nah, ini kita akan masuk. Ini baru namanya perkutannya. Tadi kita berjalan pinggir jalan sudah ada 1 kilo. Nah, kita sudah ada. Ini lagi nyetel ini GPS buat kita masuk. Oke. Guys, kita masih mau lokasi ya. Jadi kita di patok 22. Ya kan artinya patok 22. Oke. Dan teman-teman mau nge-set lokasi 23-nya. Kita juga sudah memasang pita ya. Ini apa namanya, Om Cem? Ini namanya pita. Pita orange. Pita orange. Oke. Jadi untuk apa gunanya? Menandai trek. Jadi kesesat. Mantap. Jadi kesesat di hati daripada di hutan. Wih, mantap kata-katanya Om Cem ya. Mantap memang bosku. Kita lanjut jalan guys. Woi, mantap. Ini kita lewat trek yang tinggi. Ya, kita sudah berada di patok 7. Nah, kita akan menuju patok 01. Jadi sekitar 700 meter lagi ya. Mantap. Di patok 02 ya. Nah, kita di startnya dari patok 24. Satu dan setiap patoknya itu jaraknya 100 meter. Tapi saya sudah record, tapi sayangnya baterai GoPro-nya habis dan harus record ulang ya. Nah, di sini teman-teman sudah beristirahat ya. Nah, kita di sini membangun pos yang berguna untuk saat kita patroli. Kita bisa beristirahat di sini. Ya, ini ada Randi dan sana ada teman-teman. Tuh. Itu adalah pondok dari Sirup Pembangunan Security. Seru kan trekkingnya? Mantap. Jadi kita sudah istirahat ya, kurang lebih 30 menit di sini. Nah, kita akan lanjut jalan. Ya, gimana masih kuat? Wih, masih dong. Mantap. Jadi kita akan lewat jalur yang lebih ekstrim lagi, guys. Nah guys, jadi kita sudah di patok 1 ya. Patok 1. Ini tenggelang air tuh dalam kan sepatu botnya. Mantap. Jalurnya ekstrim guys. Ini banyak bambu, rawa bambu. Belum tanjakannya yang tadi tuh. Wih, luar biasa. Kita bertemu pohon Tristaniopsis atau nama lokalnya pelawan. Nah,
Ini adalah salah satu pohon yang berada di kebun raya Balikpapan ya, yang bertepat dengan patok 73. Jadi kita bertemu pohon Altonia. Ini sudah rusak gini ya, tapi dia masih hidup tuh di atas. Dari bawah ujung, dari bawah sampai ke atas. Sampai atas dan masih subur. Sekarang sahabat, jadi kita sudah kehujanan ya. Hujan. Kita masih belum tembus juga. Ya, terus ikuti kami. Selalu jaga hutan dan lestarikan. Oh, sudah ada masalah itu lagi. Nah guys, wah, kita kehujanan. Kita baru di berada di patok berapa ini? 6.7. Sekarang sudah jam 13.56. Wah, kita masih kehujanan dalam hutan. Teman-teman masih tetap semangat. Walaupun kehujanan, kita harus mencapai titik terakhir kebun raya. Mantap. Kita sudah dekat di pinggir jalan yang kita berada di patok 64 ya. Nah, ini patok 64.